Menurutku, semua peristiwa berawal dari kesederhanaan buku cerita ini. Ya, setiap adegan yang kita lakukan dalam sepanjang bab berasal dari buku dongeng yang kita bacakan setiap kali akan menidurkan si bayi. Urutan ceritanya, ini dimulai dari malam ketiga, kemudian disusul oleh malam kedua, dan diselesaikan di malam ke-1. Pada malam ketiga, dikisahkan ada seekor domba yang dijadikan budak oleh sang pangeran. Ketika dahaga sang pangeran kambuh, disitulah sang domba mengambilkannya susu. Ketika tubuh sang pangeran berbau, disitulah sang domba memandikannya. Ketika pikiran sang pangeran mulai lelah, disitulah sang domba mendongengkannya sebuah cerita. Dan ketika sang pangeran membuka mata merahnya yang besar, sang domba pun dengan patuh masuk ke dalam pikiran sang pangeran. Cerita ini kemudian direalisasikan oleh kita di malam ketiga, di mana kita yang bekerja sebagai seorang babysitter digambarkan seperti seekor domba dalam buku cerita, yang mana di sini kita sangat patuh melayani sang raja dan berakhir dengan kondisi yang sama, yaitu dibawa olehnya untuk menyatu bersama jiwanya. Lanjut di malam kedua, dikisahkan ada seekor kelinci datang mengunjungi istana sang pangeran untuk mengajaknya bermain. Tetapi mata merahnya yang besar membuat sang kelinci menciutkan niatnya dan berlari dengan sangat-sangat ketakutan. Dalam koridor istana yang jauh, sang pangeran mengejar langkah kakinya dari belakang. Namun larinya yang cepat, si kelinci berhasil keluar dari istana tersebut dengan selamat. Cerita ini juga kemudian dapat kita rasakan ketika menginjak di bab kedua, di mana kita seolah-olah sedang memerankan peran si kelinci yang sedang kabur dari kejaran sang pangeran. Jalan berliku-liku yang tak berujung digambarkan seperti besarnya koridor istana yang ada dalam cerita. Dan di endingnya, kita pun berhasil keluar dengan selamat sama seperti cerita dalam buku dongeng Pangeran Kelinci. Kemudian cerita terakhir mengisahkan seekor kucing hitam berkalung biru. Dia mendatangi kamar sang pangeran untuk mengajaknya pergi ke sebuah tempat rahasia, di mana terdapat taman indah yang dipenuhi bunga-bunga dan keberadaan bintang hitam di atasnya. Tetapi keindahan taman tersebut tidak disukai oleh sang pangeran. Dia mencabut bunga-bunga di sekitarnya dan menghancurkan segala hal yang ada di dalam sana. Sehingga dengan penuh penyesalan, si kucing berkata dengan nada yang sedih dan penuh ketakutan. Oh, bodohnya aku. Seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Cerita ini juga kemudian berhasil diselesaikan pada pembaruan kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 2023, di mana kita diajak oleh sang kucing hitam untuk mengunjungi sebuah taman rahasia melalui portal sebuah lukisan. Namun tanpa kita sadari, sang pangeran yang diilustrasikan sebagai seorang bayi menyadari pergerakan kita ketika masuk ke dalam lukisan, sehingga dengan penuh hasrat, dia pun ikut masuk ke sana dan menghancurkan segala hal yang ada di dalamnya. Kisah tersebut memiliki esensi yang sama persis seperti cerita dalam buku dongeng Sang Pangeran Kucing. Nah, kali ini kita akan menelaah lebih dalam pada pembaruan bab Kucing Hitam yang baru saja diupdate beberapa hari kemarin, di mana bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian seorang dokter di suatu tempat rahasia yang tak pernah kita sangka sebelumnya, yaitu di dalam sebuah lukisan. Update terbaru kali ini membawa banyak sekali pembaruan yang cukup mengesankan. Salah satunya menghadirkan robot canggih yang dapat menyampaikan perasaan serta adanya sedikit informasi mengenai latar belakang cerita dari game tersebut. Meskipun kita semua tahu bahwa di akhir permainan ditegaskan, cerita ini masih belum selesai sampai di sini. What have you done? Tapi dengan beberapa jejak rekaman yang ditinggalkan oleh seorang pria di dalam realitas sebuah lukisan kucing hitam, memberitahukan kita bahwa di sana terdapat sebuah ruang alkimia rahasia dengan berbagai penelitian yang sedang dijalankan. Tapi si pria itu tidak pernah menyebutkan apa tujuan dari penelitian tersebut. Apakah tujuannya untuk membunuh si bayi atau malah menempatkan si bayi sebagai objek penelitian untuk memenuhi kepentingan pribadinya? Yang pasti, sekarang kita belum tahu. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, so, tanpa banyak berbusa-busa lawa basa-basi sungut membesa siga besabie, inilah penjelasan alur cerita game The Baby in Yellow versi ABK. Egotistical that I made the dolls look like myself. Maybe, but
kita mulai dari sini. Orang ini kemungkinan besar bernama Dr. Nicholas Arham. Ia adalah seorang pria dengan memakai masker burung yang lengkap dengan paruhnya, serta memakai jubah kuning menyerupai pelaga dokter, yang mana dokter ini pernah muncul juga dalam sejarah Eropa pada awal abad ke-14 untuk mengatasi wabah Black Death. Sedangkan kita lebih mengenalnya dengan sebutan dokter wabah. Nah, si dokter ini merupakan pembuat serta pemilik boneka kecil yang sering kita temui dalam kotak mainan si bayi. Dan juga, ia adalah orang yang mengirimkan hadiah ramuan aneh setelah kita berhasil mengumpulkan semua telur Paskah yang berbentuk seekor kucing hitam. Nama Dr. Nicholas Arham diambil dari sebuah ruangan di atas perpustakaan dalam bab kucing hitam, di mana di situ terlihat beberapa masker burung lain yang mengindikasikan bahwa bukan hanya dia saja yang tinggal di situ, tetapi ada beberapa orang lain lagi yang keberadaannya masih belum kita ketahui sampai saat ini. Namun teori saya begini, sang pemilik masker pertama memutuskan untuk menyerah dari penelitian yang sedang mereka jalankan, sebagaimana dituliskan di bagian bawahnya dalam sebuah frasa yang cukup metaforis, di mana arti dari frasa tersebut menggambarkan kondisi seseorang yang tenggelam ke dalam jurang keputusasaan dan terombang-ambing di dalamnya. Kemudian sang pemilik masker kedua juga disebutkan bahwa dia telah dihempas oleh badai mental, yang berarti dia telah dilanda oleh gelombang kegelisahan mental yang sangat kuat, sehingga istilah ini menggambarkan pengalaman seseorang yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian dalam menghadapi masalah emosional. Dan sang pemilik masker ketiga disebutkan bahwa dia telah jatuh dari tangga. Istilah ini menyeratkan sebuah kegagalan atau kemunduran dalam hidup seseorang di saat dia sedikit lagi akan mencapai suatu keberhasilan. Ketika dihubungkan dengan konteks ini, artinya penelitian yang sedang mereka lakukan itu sedikit lagi akan berhasil. Namun pada suatu momen, nyawa orang ini keburu dicabut oleh malaikat tak bersayap. Dan terakhir, di antara semua masker yang tergantung di situ ada salah satu masker yang terlihat hilang dari tempatnya. Sedangkan tulisan di bawahnya menginformasikan kepada kita bahwa nama dari sang pemilik masker itu adalah Dr. Nicholas Arham. Namun tidak seperti masker lain yang dilengkapi dengan sebuah caption, khusus di bagian Dr. Nicholas ini tidak ada penjelasan sepatah kata pun di bawahnya yang mana bisa kita anggap bahwa dia masih hidup. Oleh karena itu, saya pun mengasumsikan bahwa si pria bertopeng burung dengan jubah kuning yang muncul di ending permainan adalah Dr. Nicholas Arham. Setuju? Why did you bring him here? What have you done? Nah, untuk alur ceritanya sendiri, di sini saya bagi menjadi dua sudut pandang besar, yang mana kedua sudut pandang ini tidak bisa saya gabungkan menjadi satu karena emang berbeda jalur. Tapi keduanya memiliki alasan kuat yang sama-sama masuk akal dan juga logis. Nanti kalian juga akan tahu jika kalian mau ikhlas nonton video ini sampai detik terakhir. Oke, mari saya ceritakan dari perspektif pertama di mana kita asumsikan bahwa Dr. Nicholas Arham adalah tokoh protagonis yang memiliki tujuan mulia, yaitu mencari cara untuk membunuh sang raja iblis berbaju kuning yang menjelma menjadi sosok bayi mungil. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu pesan yang dia tinggalkan dalam sebuah rekaman berikut. Dr. Nicholas terbukti sedang meneliti sebuah tanaman yang diambil dari suatu tempat yang dia sebut dengan Carcosa, bersama dengan robot ciptaannya yang diberi nama Newt, sebuah robot yang sangat pintar dan memiliki perasaan di mana dia dianggap sangat membantu sekali dalam eksperimen yang sedang mereka jalankan kali ini. Namun si dokter juga menyadari kalau robot ciptaannya itu masih belum sempurna dan memiliki satu kekurangan fatal, di mana terkadang baterai yang dipakai oleh robotnya itu mudah sekali untuk lepas dan koit. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, si dokter menyediakan baterai yang cukup banyak sebagai cadangan.
Nah, eksperimen yang dimaksud tadi adalah pencampuran spesimen bunga atau buah yang diberi nama Project 32C, di mana C kemungkinan mengacu pada penamaan sebuah tempat dari mana tanaman itu diambil, yakni berasal dari Carcosa. Eksperimen ini baru pertama kali mereka dapatkan setelah kehadiran robot ciptaan Dr. Nicholas tersebut, karena dengan kehadirannya, dia bisa mengendalikan tanaman buas itu dan menghasilkan buah dari tanaman tersebut. Berkat kemampuan robotnya itulah, mereka mendapatkan sebuah regen ajaib yang selama ini mereka cari-cari, sehingga dibuatlah formula dari pencampuran dua buah warna yang berbeda dan siap diberikan kepada si bayi melalui wadah susu yang kita kenal dengan istilah dot. Tapi di sini mereka masih punya satu masalah, di mana mereka bingung bagaimana cara memberikan ramuan tersebut kepada si bayi tanpa harus memberikannya secara langsung, agar mereka tidak bernasib sama dengan orang-orang sebelumnya. Mungkin saja rekan kerjanya Dr. Nicholas lah yang dimaksud dengan orang-orang tersebut. Sehingga muncullah ide brilian dengan mempekerjakan seorang babysitter untuk mengasuh si bayi di sana dan bisa memberikan ramuannya dengan bebas tanpa masalah. Dan hebatnya, rencana tersebut benar-benar clear, tidak pernah diketahui baik oleh si bayi maupun si pengasuhnya. Maka ketika kita datang untuk bekerja sebagai seorang babysitter, kita tidak pernah sekalipun bertemu dengan orang tuanya si bayi. Ya, karena loker yang diberikan kepada kita bukanlah pemberian dari orang tua bayinya tersebut, tetapi oleh Dr. Nicholas untuk menyukseskan penelitiannya. Nah, di tengah penelitian mereka, terjadi sebuah tragedi yang tak pernah mereka prediksi, di mana Newt, robot ciptaan Dr. Nicholas itu dikabarkan hilang entah kemana, sehingga tanpa kehadirannya, mengakibatkan tanaman buas dari Carcosa terus tumbuh tanpa kendali dan menghancurkan sebagian besar bangunan yang ada di sana. Dampak utama dari kehilangan robot tersebut adalah kepada penelitiannya yang tidak bisa dilanjutkan sama sekali, karena buah yang dihasilkan dari tanaman Carcosa tersebut hanya dapat dilakukan oleh robotnya seorang. Semenjak kehilangan robotnya, dokter pun merasa kesepian dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga sebelum kepergiannya, dia meninggalkan dua buah rekaman, yang mana satu rekaman disimpan di ruang alkimia dan satu rekaman lain disimpan di sekitar taman dari bangunan tersebut. Isi rekamannya bisa kita dengar bersama-sama seperti berikut. December 1st, log 160. So, the gyrosphere and the world door above the alchemy room remain the last bastion between our reality and that of the unspeakable one. Should I be driven mad and forget my duties, I leave this recording as a reminder. Never open the door, and never allow the gyrosphere to stop spinning. If the rings ever so much as waver, it will find you. Log end. March 12th, log 901. The view from the garden and the black star overhead is a mesmerizing sight. I often find myself staring into the abyss, wondering when my time will come. In memory of the fallen, I must persevere. Log end. Dalam pesan terakhir yang disampaikannya, sang dokter memberitahu kita bahwa sebuah cincin yang terus berputar di atas ruang alkimia itu disebut dengan giroskop, sedangkan bola yang ada di tengahnya itu disebut dengan inti giroskop. Nah, di sini sang dokter memperingatkan kita agar jangan sampai giroskopnya berhenti berputar, karena jika itu terjadi, maka si iblis berbaju kuning akan menemukan kita di sana. Selain itu, sang dokter juga memperingatkan kita agar jangan pernah sekalipun membuka pintu pembatas antara dunia kita dengan dunia yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Sehingga di depan pintu gerbang yang dimaksud, kita bisa lihat banyak sekali tulisan-tulisan yang melarang kita untuk membukanya. Dan dalam satu pesan terakhir, Dr. Nicholas melihat ke arah jurang sambil berkata, "Kapankah gilirannya tiba?" Dimana itu memiliki arti yang kurang lebih sama dengan rekan kerjanya yang sudah meninggalkan dia lebih dulu. Andaikan dia sudah tak sanggup lagi dengan tanggung jawabnya, maka dia meninggalkan rekaman tersebut sebagai pengingat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk siapapun yang menemukan rekamannya agar tidak melanggar apa yang telah dia katakan. Setelah kedua rekaman tersebut berhasil dibuat, akhirnya Dr. Nicholas pun pergi entah kemana dan tidak menyelesaikan penelitiannya. Setelah kepergian Dr. Nicholas itulah, sang kucing hitam misterius muncul dalam mimpi kita yang sedang asik menggoreng si bayi untuk mengunjungi sebuah tempat rahasia dalam lukisan dan berpesan agar jangan sampai ketahuan sama si bayi berbaju kuning.
Ketika sampai di tempat rahasia itu, kita pun diarahkan oleh si kucing untuk terus mengikuti jejaknya hingga tibalah kita di dalam sebuah ruangan dan diberi sebuah robot rusak yang tergeletak tak berdaya yang diambil dari dalam gorong-gorong. Si kucing kayaknya ingin sekali kita untuk memperbaikinya dan kemudian kita pun bergegas membawa robot tersebut ke sebuah alat khusus untuk segera diperbaiki. Setelah kondisi Newt kembali normal, selanjutnya kita pun diarahkan untuk masuk ke sebuah lift yang mana tanpa kita sadari, si bayi kuning ternyata diam-diam mengikuti kita dari belakang dan berhasil menemukan tempat rahasia tersebut. Lift yang kita naiki membawa kita ke sebuah ruang alkimia di mana di situ kita mencoba untuk meracik ramuan dari buah tanaman buas yang sudah merambat kemana-mana, dan itu pun berkat bantuan dari robot ciptaan Dr. Nicholas tadi. Dari pencampuran berbagai warna buah itu menghasilkan bermacam-macam warna yang baru pula. Salah satu warna yang paling mencolok di antara semua warna yang dihasilkan adalah warna kuning, di mana warna tersebut memiliki tanda kutukan iblis berbaju kuning dan memiliki efek yang paling kuat. Ketika diberikan kepada si bayi, maka bola matanya akan berubah menjadi merah menyala seperti sedang dilanda kemarahan dan juga sekujur tubuhnya dipenuhi dengan api yang membara. Secara teori, pemberian ramuan itu ternyata bertujuan untuk membunuhnya secara langsung ataupun membuka mode senin si bayi agar si bayi tersebut dapat dibunuh oleh inti giroskop yang telah dibuat oleh si dokter. Sehingga ketika si bayi sedang dalam wujud aslinya, maka inti giroskop itu akan membunuh si bayi dalam sekejap. Namun kesalahan fatal yang kita lakukan di ending permainan adalah kita mencoba untuk memasukkan inti giroskop ke dalam sebuah lubang di tengah-tengah gerbang, di mana gerbang tersebut merupakan gerbang terlarang yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia sang iblis. Maka bisa kita lihat, bukan hanya ada satu bayi yang muncul setelah membuka gerbang penghubung tersebut, tetapi ada banyak sekali bayi iblis yang absen sehingga mengundang kedatangan sosok Dr. Nicholas bersama dengan kucing hitam di sampingnya, di mana kemungkinan besar si kucing hitam tersebut memberitahu si dokter untuk segera pergi ke laboratorium dan melihat pemandangan bayi iblis sedang membuka mantelnya yang compang-camping. Snow. Curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and it was only God to cry to now. Itu dia guys, alur cerita dari game The Baby in Yellow dalam sudut pandang pertama di antara dua sudut pandang yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah sampai saat ini masih penasaran sama alur cerita dari sudut pandang kedua? Oke, mari saya bacakan kisahnya kepada kalian yang mungkin teori ini terdengar cukup aneh dan sangat mind-blowing. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Pernahkah kalian bertanya-tanya siapakah karakter yang kita mainkan di sini? Dan apa pekerjaan dia sebenarnya? Apakah kalian yakin dia seorang babysitter? Pernyataan saya sama seperti di video sebelumnya. Masa iya babysitter seorang laki-laki? Nah, di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian bahwa karakter yang kita mainkan adalah seorang pria bernama Pigman. Ya, dia adalah tetangga si bayi kuning dari lantai bawah yang kita bisa lihat isi kamarnya di bab kedua. Dan dia bukanlah seorang babysitter murni, melainkan dia hanyalah seorang seniman yang memiliki kecenderungan untuk menciptakan kehidupan dalam sebuah lukisan. Nah, kalian pasti juga sudah pada ngerti kemana arahnya.
Bukan hanya seorang seniman lukisan, tetapi dia juga salah seorang seniman musik yang sangat menyukai genre horor. Dalam ruangannya, sangat jelas sekali dipenuhi dengan penghargaan dalam menciptakan musik-musik yang bergenre horor. Berdasarkan referensi cerita yang ditulis langsung oleh pengarang H.P. Lovecraft, Pigman Madness mengacu pada perubahan psikologis yang terjadi pada karakter akibat eksposur yang berlebihan terhadap hal-hal supranatural yang membuat sang karakter tidak dapat lagi membedakan antara realitas dan ilusi. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa si Pigman tidak bisa membedakan antara realitas dan ilusi, di mana artinya si Pigman alias karakter yang kita mainkan ini ternyata menderita penyakit mental dan dianggap sudah gila karena sangat terobsesi sama hayalan makhluk-makhluk mengerikan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dengan kata lain, ketika dia mendatangi kamar si kecil berbaju kuning yang masih polos, sebetulnya di sana tidak pernah terjadi keanehan apapun. Semua hal-hal mengerikan yang pernah kita lihat dalam permainan The Baby in Yellow hanyalah ilusi semata dari kegilaan pemikiran sudut pandang si Pigman saja. Bagaimana? Mind-blowing sekali bukan? Tapi sekali lagi, itu hanyalah sekedar teori. Kalau kalian masih kurang percaya, silahkan baca referensi cerita di internet tentang seorang pria bernama Pigman Madness yang ditulis oleh H.P. Lovecraft, di mana si penulis tersebut memiliki keterkaitan erat dengan cerita dari buku The King in Yellow. Ya, referensi utama terciptanya game horror indie yang diberi julukan The Baby in Yellow. Jadi itu dia penjelasan alur cerita game The Baby in Yellow dari dua sudut pandang berbeda yang bisa saya sajikan. Sebenarnya masih ada satu teori lagi yang ingin saya sampaikan kepada kalian, tetapi durasi video ini memaksa saya untuk hanya menyajikan dua teori saja. Sekali lagi saya tekankan, kedua penjelasan ini hanyalah interpretasi dari pemahaman saya pribadi, mengingat belum adanya referensi cerita dari internet ataupun dari para YouTuber lain. Jadi di sini saya berinisiatif untuk menciptakan cerita dari apa yang saya pahami. Dan dari kedua teori tersebut, apakah ada salah satu teori yang kamu setujui atau punya pemahaman lain? Silahkan sampaikan pendapatmu yang sedang kamu pendam sekarang di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, and see you guys in the next videos.